Okey. Kita teruskan lagi dengan subtopik yang seterusnya iaitu repetition control structure. Okey, apa benda ni repetition control structure? Repetition control structure specifies a block. Oh lama. Saya nak ambil highlighter. Block of one or more statement that are repeatedly until a condition is satisfied. Okay, dan kena ingat in pseudocode, repetition will represented using keyword while. Okay, dan dalam flowchart, repetition control structure we using decision symbol, iaitu simbol diamond ni yang macam selection. Okay, ini adalah general format for pseudocode di mana kita akan menulis perkataan while, keyword dia and follow by condition. And then apa yang kita nak loop akan berada di dalam ini. Proses yang kita nak ulang-ulang akan berada dalam loop body. Bila dah habis loop, kita akan tutup dengan end while. Okay, kemudian apa action yang seterusnya kita nak buat. Okay, kita cuba lihat dekat sini. Oh, pucuk. Laju pula dia. Ini general format untuk flowchart iaitu kita ada condition dan kalau ada condition mesti ada true false. Cuma bezanya kalau selection true dia sebelah kanan. Tapi kalau repetition true duduk bawah. Okay, tu. Kena ikut macam ni. Dan ini adalah apa yang kita nak looping. Kemudian dia akan ada arrow naik atas. Kalau awak nampak gambar rajah macam ini ada arrow naik atas maksudnya control structure dia adalah repetition. Okay. Dan seterusnya, laju betul. Ada two types of repetition iaitu counter control repetition dan juga sentinel. Jadi pagi ni kita akan cuba buat untuk counter control dulu ya. Okay, ini adalah counter control. Di mana bila kita nak buat repetition, tak kisahlah control ke, bila repetition mesti ada three steps. Adalah initialize. Yang kedua adalah evaluation ataupun saya biasa panggil condition. Dan yang ketiga adalah updating. Iaitu initialize ni I, Allah kebaik, sorry. Ini I. Ini evaluation ni ataupun condition ya. So ini C dan ini U untuk updating. Jadi ingat repetition, ingat ICU. Bukan critical unit ya. Ingat kalau ada repetition, perkara yang perlu kena adalah ICU. Initial, condition, updating. Baru dia boleh loop. Okay. Dan ini adalah general format untuk pseudocode. Di mana cara adalah kita akan start dengan initialize. Ini I ya. Lepas tu condition C. Dan sebelum NY, sebelum NY dia adalah updating yang ini U. Ini I, C, U. U mesti duduk di akhir sebelum NY. NY ni dah tutup loop. Okay. Ini contoh format dia ya. Kita akan start dengan I, C, lepas tu U. Nampak je U updating. Updating yang akan buat naik atas. Okay, dan selepas tak ada apa-apa di bawah. Tak ada apa-apa, nampak tak? Tak ada arrow pun di bawah. Tak ada. Jangan letak arrow ni salah. Dan bila dia false baru ada next action apa nak buat dan stop. Okay, ini satu contoh. Madam tak nak pergi pada contoh lah. Madam nak terus pergi kepada soalan ya. Sebab kita, ini contoh boleh tengok nanti kalau tak faham boleh tanya. Kita terus buat exercise lah. Banyak contoh yang diberi ya. Banyak contoh diberi. Saya nak buat exercise dulu. Saya nak ambil satu contoh iaitu nombor tiga. Sebab apa saya ambil nombor tiga ni? Tanpa bertanya kepada awak dulu. Satu sebab nak kejar masa. Satu lagi sebab BMI ni kita dah banyak kali buat kan. Dalam sequence kita buat, dalam selection kita buat. Jadi awak dah nampak soalan berkaitan BMI ni. Dah ada dalam general knowledge awak. Nak kira BMI,
nak pilih kalau BMI lebih gemuk, oh sorry, overweight, okay, ideal, dah biasa dengan soalan BMI ni. Jadi saya ambil ini sebagai satu sampel. Kalau katakanlah saya buang perkataan dekat belakang ni, 15 student, dia jadi soalan sequence. Dia jadi soalan sequence. Tapi bila ada perkataan for 15 student, ini yang menyebabkan ada repetition sebab kita nak repeat same process sebanyak 15 kali. Okay, dan perkara pertama adalah kita kena cari dulu I, see, you. Dan untuk variable yang kita gunakan bagi ICU ni, variable yang kita akan pakai adalah seperti counter, deal ataupun I. Ini yang biasa kita pakailah. Okay, variable untuk ICU. Jadi, apa kita nak tentukan I, see, you lagi? I ni bila nak start? Okay, bila nak start? Contoh ada 15 student. Saya mesti nak start daripada student pertama, kedua, ketiga sampailah student ke-15. Bermaksud saya nak start dengan satu. Jadi I saya adalah saya nak guna counter lah. Saya pakai counter dulu. Jadi I saya adalah counter equal one. Kenapa one? Sebab nak start dengan satu. Okay, condition ni bila nak stop? Okay, buruknya tulisan sana. Bila nak start? Okay, bila nak stop? Nak stop pada 15. Saya nak stop pada 15. Jadi cara penulisan saya counter. Ingat condition mesti penulisan mata hidung eh. Counter less equal 15. Ha, cukup 15 saya akan stop. Okay, updating. Okay, berapa kenaikan? Increment lah eh, increment. Dia ada increment dan decrement tapi yang ini sebab lepas 1, 2, lepas 2, 3. So dia increment sebanyak 1. Jadi cara penulisan dia counter sama juga dengan counter tambah 1. Macam tu. So bila kita dah dapat tentukan initial condition updating baru kita boleh selesaikan soalan ini. Okay, initial kita adalah counter equal 1. Maksudnya bila kita nak start, saya nak start dengan 1. Condition bila saya nak stop? Saya nak stop bila cukup 15. Updating berapa kenaikan dia? Increment dia. So dia ada tambah 1. Jadi kat sini counter sama dengan counter tambah 1. Okay. Jadi kita cuba buat. Ni exercise 6 dah selesai. Kita pergi kepada exercise 7. Okay. Saya akan start dengan problem analisis dulu. Okey, dah ada yang masuk dah. Okey, ada dua orang dah dekat situ. Okey. So, cara penulisan dia sedikit berlainan lah ya. Okey, proses. Output. Okey, besarkan sikit tulisan. Okey, untuk output dulu kita nak cari apa tadi? Nak cari BMI. Cuma bezanya kita kena tambah sedikit di belakang dia. BMI for 15 student. Okey. Proses dia pun sedikit berlainan. Proses dia kita akan tulis dia ada banyak cara nak tulis. Okey, read read ya. Okay. Dia ada pelbagai cara, ada yang buat read, ada yang buat repeat reading. Dia ada pelbagai cara penulisan. Saya tak tahu nak pilih mana satu ni. Dia ada banyak cara ya, saya tulis dulu kat sini. Repeat reading. Okay, ada banyak sih, saya tulis kat bawah ya. Repeat reading. Input kita weight dan juga height and calculate tapi kita calculate je eh. Tak, itu yang susah tu. Betul lah saya kata read lah kot ni. Tak. Kalau repeat reading situation lain ada bergantung kepada situation. Okey, kita ambil read lah. Read, weight, lepas tu height,
And calculate BMI for 15 students. Okay. So input kita weight dan juga height. Dia ada banyak cara penulisan dia. Weight dan juga height. Selain daripada itu, kita boleh tulis juga proses yang lain ya. Okey, dia ada yang menggunakan perkataan repeat reading. Contoh nak cari average, kita mesti masuk nombor dulu. So yang tu repeat reading. Dia bergantung kepada soalan. Antara penulisan proses, kalau yang ni kita boleh tulis kod repeat reading, weight dan juga height for 15 students. Okay. And calculate BMI. Okay, macam tu pun boleh. Okay. Alright, so sekarang kita akan buat sudocode. Start. So, awak boleh tengok dalam nota ada pelbagai cara penulisan untuk proses. Okay, ingat I, ingat C, ingat U. I, C, U. So, I kita apa tadi? Kita nak guna counter kan? Counter equal 1. Tulis dulu. Condition. Condition kita apa tadi? Counter less equal kan? Saya masuk simbol dulu. Alamak, 11.52 dah. Okay, equal 15. Apa dia punya updating? Yang ni cari dulu. Counter sama je dengan counter tambah 1. Okay, jadi saya buanglah. Okay, yang itu dulu kita nak buat. Okay, macam mana nak start? Dia akan duduk macam ni ya, template dia begini. Dekat dalam ini adalah body loop. Apa yang kita nak looping? Dalam ni, pengiraan BMI. Dia duduk di dalam ini. Okay. So, kita akan start dengan tulis tambahan dekat sini. Saya buat warna merah lah tambahan ni. Kita tulis set counter equal 1. Okay, kemudian dekat bahagian condition ini, kita akan tambah perkataan why. Okay, why. Alright. Kemudian, bila dah tambah why, inilah kita nak loop. Apa yang kita nak loop ni? Inilah proses yang kita nak buat looping. Okay, indentkan ke dalam. Barulah kita nak read. Read apa? Weight. Dan juga height. Lepas read, weight dan height, kita nak kira kan? Dia dah jadi sequence lah dekat sini. Sebab yang looping ni ICU saja. Yang looping tu ICU. Yang kita dah buat awal-awal tadi. Saya masukkan ke dalam sikit ya. So lepas tu buatlah formula BMI. Weight bahagi dengan dalam bracket height darab dengan height. Okay. Dan tutup kurungan. Okay, selesai. Lepas tu buat macam biasa, kita kena print dekat sini. Print dekat dalam sebab kita nak print BMI untuk setiap pelajar. Sebab tu print di dalam. Ini untuk pelajar yang pertama. Jadi ini BMI dia yang pertama. Ada setengah soalan kita kena print dekat luar ni selepas updating. Ini kena print dekat dalam sebab ini adalah BMI untuk pelajar yang pertama. Okay, print ataupun display lah. Asyik pakai display kan, saya pakai print pula. Okay, dah selesai belum untuk urusan pelajar yang pertama? Bila dah selesai, kita nak pergi kepada pelajar yang kedua. So kita update lah dekat sini updating. Maka updating kita. Bila dah nampak updating, automatically dekat sini kita akan tutup lah dengan NY. NY. Okay. Lepas dah tutup NY, tak ada apa-apa kita nak print sebab kita dah print di dalam. Jadi kita akan terus stop. Okay, itulah dia sudocode untuk soalan ini. Ini kalau saya buang yang atas, tinggal yang ini je. Ini, ingat tak awak buat benda ni untuk soalan sequence? Kan, ada start, stop, lepas tu yang ni. Macam mana nak loopingkan benda ni? Tambah I, C, U. Saya highlightkan lah untuk I, C dan juga U. Warna kuning. Okay. Ingat repetition, ingat I, C, U. Okay, dah selesai. Saya akan buat flowchart satu ya untuk korang. Oh, pucuk. Flowchartnya macam mana? Biasalah. Oh, hai. Flowchartnya begini.
Okay, saya tolakkan ke tengah sedikit. Lepas tu, okay, kita buat sama-sama. You all pun buat dekat buku masing-masing. Okay, ingat eh, untuk repetition, true-nya berada di bawah. Okay, berada di bawah. Okay, saya cuba lukis dulu. Start. Okay, lepas tu set counter. Ini set ni dia adalah proses ya. Sebab ada equal tu proses lah. Buat dalam bentuk rectangle. Okay. Kemudian kita nampak diamond ni. Oh sorry, tak elok lah. Sekejap eh. Saya letak benda ni di bawah. Lepas tu kita nampak Y. Ingat dia duduk di dalam diamond. Okay, duduk dalam diamond. Alamak, buruknya diamond saya. Kena buat titik dulu lah. Titik, titik, titik. Okay, duduk kat dalam ni. Dan automatically tariklah true false. False di sebelah kanan ya. False sebelah kanan, true di bawah. Untuk repetition. Okay, bila true apa nak buat? Kita nak buat pengiraan. Ada input, ada proses, ada output. Okay, pecah-pecahkan dia. Ada input parallelogram. Okay, letak arrow. Kemudian ada proses. Okay, kemudian print BMI. So, ini adalah bentuk parallelogram. Okay, di bawah lagi. Kemudian kita akan jumpa updating. Mana nak gerak, takut laju sangat. Okay, NY tak ada ya. NY tak ada dekat dalam flowchart. Sama juga dengan macam NIF. Okay, ini bentuk rectangle sebab dia adalah formula ya. Kemudian ingat ni, kalau updating automatically dia akan naik atas. Okay, stop ni tak ada kat sini. Saya ketikkan sikit ya. Okay. Macam tu nampak kan? Okay. Bila updating ni terus automatically naik atas. Nak naik kat mana? Naik dekat loop ni. Ini ya Allah seksanya. Eh, sambung. Bayangkan satu baris lah tu. Naik kat situ. Okay. Naik dekat atas ni. Pastikan ada arrow ni, jangan lupa. Lepas tu bila false, tak ada apa-apa dah nak buat. Terus kita stop. Okay. Boleh tak? Saya copy letak dekat sana ya. Itulah untuk hari ini dan sila cuba soalan-soalan lain. Cuba ya, sebab nanti kita akan discuss pada kelas yang akan datang. Ada 2 jam lagi. Saya nak minta awak buat soalan. Sekejap eh, saya pilih terus supaya senang kita nak discuss nanti. Okay. So untuk kelas yang berikutnya, sila buat soalan. Saya highlightkan dengan warna hijau. Saya nak yang mana? Saya pula berdebar. Okay, nombor 9, nombor 5 dan nombor 10. Okay. Nombor 5 tu senang. Nombor 5 senang. 9 susah sikit, 10 susah sikit. Okay, cuba dulu. So saya stop sini ya. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Thank you, madam. Sama-sama. Thank you, madam. Yeah, sorry, I need.